Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Inilah Nasional 5, 7 Mei 2015. Fokus utama hari ini. Proses pengundian PRK Permatang Pauh lancar namun polis ambil langkah berjaga-jaga. Sultan Johor titah rang undang-undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor dikaji semula. Sebuah pasaraya di Pasir Putih didakwa di mahkamah gagal patuhi notis GST. Dan seterusnya, lintas langsung negeri pula kita akan bersama Adrian Soidi dari RTM Sabah dan diikuti Nosila Talaha dari RTM Sarawak, semuanya seketika nanti. Baik, tepat 5 petang, proses pengundian pilihan raya kecil PRK P044 Permatang Pauh ditutup sepenuhnya. Dan sehingga pukul 4 petang tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi sekitar 69% melibatkan 49,934 pengundi berbanding sasaran awal 80%. Meski terdapat beberapa insiden provokasi, namun keadaan dapat dikawal sepenuhnya oleh pihak polis. Dari Institut Kemahiran Belia IKBN di Bukit Mertajam, Atika Naim akan membawa laporan penuh untuk anda. Namun, sebelum itu kita terlebih dahulu bersama Nur Hidayah Anwar dari SK Seberang Jaya 2 untuk menyaksikan proses karung undi dibawa keluar untuk ke pusat perjumlahan di IKBN. Nur Hidayah, teruskan dengan laporan terkini. Terima kasih rakan penyampai, dan baru sebentar tadi pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 2 pintunya telah ditutup tepat pada pukul 5 petang. Dan ini bermakna 25 pusat daerah mengundi pada pilihan raya kecil Parlimen Permatang Pauh P044 telah ditutup secara rasmi. Dan untuk makluman, pada PRK Parlimen Permatang Pauh ini melibatkan pertandingan antara 4 penjuru antara calon Barisan Nasional BN Suhaimi Sabudin dan Presiden PKR Datin Sri Wan Azizah Ismail dan calon bebas Saleh Ishak dan calon PRN Azman Shah Othman Shah. Dan untuk makluman saudara, selepas pusat mengundi ini ditutup, proses pengiraan akan dijalankan di setiap pusat daerah mengundi, dan hanya yang dibenarkan berada di pusat pengiraan undi ialah petugas SPR, ejen-ejen parti politik dan juga anggota polis yang bertugas. Dan dengan penutupan ini juga ia bermakna melibatkan 130 saluran peti undi, iaitu 51 saluran peti undi yang dibuka di 8 buah sekolah di Dun Seberang Jaya dan 43 saluran peti undi melibatkan 8 buah sekolah di Dun Permatang Pasir dan 36 saluran peti undi di 9 buah sekolah dan di Dun Penanti. Dan mungkinkah Parlimen, pilihan raya Parlimen Permatang Pauh kali ini bakal melakar sejarahnya tersendiri? Dan pastinya pengundi di Parlimen Permatang Pauh ini telah membuat pilihan masing-masing, dan keputusan rasminya dijangka akan diumumkan pada pukul 9 malam ini. Dan laporan lanjut kita bersama dengan rakan penyampai saya Atikah Naim di pusat penjumlahan undi di Institut Kemahiran Bela Negara di Berapit. Silakan Atikah. Hidayah, terima kasih untuk perkembangan di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 2. Baik, dalam perkembangan lain, atas faktor keselamatan, pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof terpaksa membatalkan lawatan ke beberapa pusat pengundian selepas mendapat nasihat polis. Tan Sri Abdul Aziz berkata beberapa pusat pengundian dilaporkan tegang ekoran provokasi agak melampau yang mencederakan kakitangan SPR dan petugas media. Menurutnya, pihak polis kini mempertingkatkan kawalan di beberapa lokasi pusat mengundi yang tegang, antaranya Tanah Liat dan Seberang Jaya. Tapi kita dapat maklumat bahawa tidak begitu sesuai untuk pergi ke sekolah-sekolah yang lain itu, kerana ramai penyokong-penyokong parti
daripada dua-dua belah pihak. Dan pihak polis menasihatkan kami SPR supaya tidak pergi ke sekolah-sekolah berkenaan. Pihaknya hanya sempat melawat di pusat pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein On, Seberang Jaya. Beliau turut menasihatkan para penyokong parti bertanding agar tidak terlalu beremosi dan agresif. Terdahulu Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim Hanafi memberi jaminan polis akan memastikan tahap keselamatan sepanjang proses pengundian di Permatang Pauh ini. Saya sebagai Ketua Polis Negeri yang bertanggungjawab dari segi keselamatan, keketeraman dan kesihatan rakyat ini memberi jaminan dari segi keselamatan. Keluarlah mengundi, jangan takut dan jangan bimbang. Pihak polis sentiasa mengawal keselamatan dan keamanan. Keluarlah mengundi dan jangan lupa bawa kad pengenalan. Itu. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan di pusat pengundian di Sekolah Menengah Guar Perahu. Polis dalam pada itu telah membuka satu kertas siasatan berhubung insiden sekumpulan kira-kira 300 penyokong PKR yang bertindak ganas menghalang unit pemusnah bom polis. Pemusnah bom polis melakukan pemeriksaan keselamatan akhir di sebuah pusat pengundian di Permatang Pauh malam tadi. Menyifatkan tindakan itu sebagai satu provokasi, Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Abdul Rahim Hanafi menegaskan mereka yang terlibat akan disiasat di bawah Seksyen 186 menghalang penjawat awam menjalankan tugas, Seksyen 147 rusuhan dan Seksyen 427 khianat. Proses pemeriksaan akhir di tempat mengundi merupakan prosedur biasa pihak polis bagi memastikan tahap keselamatan dan proses pengundian berjalan dengan lancar. Itu adalah prosedur. Selepas flashing oleh tim flashing dan juga tim unit pemusnah bom, dah flashing semua, pastikan benda di tempat itu berkenaan tidak ada apa-apa, dia akan letak stiker dan dijaga oleh anggota polis sehingga 8 pagi. Semalam saya telah menempatkan tiap-tiap pusat pemusnah unit ini daripada anggota daripada PGA, pasukan gerakan am, sehinggalah dia handover kepada polis, pegawai polis pada 8 pagi tadi. Tetapi diganggu. Ini adalah satu tindakan provokasi. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 malam tadi, anggota unit pemusnah bom dan tim flashing PDRM berkenaan yang tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Permatang Rawa, Bukit Indah, Permatang Pauh dikepung dan diancam penyokong PKR. Mereka turut melakukan provokasi dan rusuhan dan menyaksikan beberapa kenderaan polis dirosakkan termasuk tingkap dipecahkan. Proses pengundian pada sebelah pagi tadi bagaimanapun keseluruhannya berjalan dengan lancar. SPR sebelum ini menjangkakan jumlah yang akan mengundi mencapai 80%. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN Suhaimi Sabudin dan calon Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail antara yang awal keluar mengundi untuk PRK bagi kerusi Parlimen Permatang Pauh ini. Suhaimi 44 bersama anggota keluarga mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gua Perahu. Ibu dan kakak sulung Suhaimi, Cik Jan Ahmad dan Suraya Sabudin tiba di sekolah berkenaan kira-kira 8.30 pagi. Sementara itu, Dr. Wan Azizah pula mengundi di Sekolah Kebangsaan Sri Penanti pada 8.40 pagi. Calon Parti Rakyat Malaysia Azman Shah Osman dan Saleh Ishak bebas tidak mengundi. Sebanyak 24 pusat mengundi dengan 130 saluran dibuka mulai 8 pagi bagi membolehkan 71,252 pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Dalam pada itu, keadaan cuaca yang baik pada sebelah pagi mendorong penduduk Permatang Pauh keluar mengundi pada awal pagi. Di Sekolah Kebangsaan Sri Penanti, Kubang Semang, pengundi tertua di PRK Parlimen Permatang Pauh Osman Daud 103 tahun antara individu yang terawal keluar mengundi. Beliau hadir di pusat pengundian pada jam 8.17 pagi tadi sambil ditemani jirannya. Pakcik Osman yang dikenali sebagai Fatih Teruja untuk menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara buat kali ke-14. Yang Parlimen
13 dah, nak main 14. Ha? Oh, tak pernah tinggal lah. Tak. Oh, tak puan rasa apa hari ni puan hati? Ngundi-ngundi hari ni rasa apa? Bagus lah, jangan bergaduh. Ha? Sementara itu, tiga beranak ini yang mengundi bersama turut mendapat perhatian media. Ya, kawan. Adik-adik. Tiga beranak. Tiga beranak. Dua beradik Safia Ahmad, Abdul Rahman Ahmad dan ibu mereka Halifah Lebaiman, 83 tahun, tiba kira-kira jam 7.30 pagi. Walaupun agak susur bergerak kerana keuzuran, mereka tetap gigih untuk bersama-sama dengan warga Permatang Pau lain. Timbalan Polisi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah menjangkakan jumlah yang akan mengundi mencapai 80%. Hari ini merupakan cuti peristiwa di Pulau Pinang dan dijangka lebih ramai pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka. Saudara, perjalanan proses pilihan raya pada sebelah petang tadi juga lancar dengan ramai yang belum menunaikan tanggungjawab keluar mengundi sebelum tempoh mengundi ditutup. Laporan Fauzi Dali di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein On Seberang Jaya. Ada perkembangannya. Fauzi. Dan warga Matang Pau untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi bagi memilih ahli parlimen yang baru sudah sampai masanya hari ini. Seramai 71,890 pengundi dijangka menjalankan kewajipan mereka di 25 pusat pengundian yang dibuka sejak 8 pagi. Cuaca yang baik di sebelah pagi mendapati ramai warga Pematang Pau hadir menunaikan tanggungjawab mereka dan mengambil kesempatan sempena cuti umum. Bagi sibuk bekerja pula, waktu petang seperti ini digunakan sepenuhnya untuk membuat pembuangan undi. Cuaca yang baik sebelah petang menyaksikan bukan saja penambahan jumlah pengundi tetapi peniaga juga tidak kurangnya. Berapa buah gerai dibina mencari rezeki pilihan raya. Ya, peniaga depan sekolah. Setakat pagi ini sampai ini macam mana? Tengok dapat, dapat sama tak dah? Okey lah. Alhamdulillah. Semua okey lah. Okey. Okey lah. Jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia kan? Mengundi. Ya. Tidak keterlaluan menyatakan PRK Matang Pau ini menjadi tumpuan seluruh negara dan segenap lapisan masyarakat di negara ini. Pasti nanti-nanti keputusannya yang bakal diumumkan seawal 9 malam nanti. Fauzi Ali untuk Berita RTM. Dalam memastikan keadaan keselamatan terkawal, pasukan udara PDRM turut melakukan tinjauan udara di kawasan-kawasan mengundi. Pada tinjauan kira-kira jam 10 pagi tadi di kawasan-kawasan yang terlibat dengan pengundian termasuk SK Sri Penanti, Kubang Semang, keadaan jalan-jalan raya kelihatan agak sesak dengan kenderaan dan orang ramai yang keluar masuk untuk mengundi. Berbeza dengan jalan-jalan di kawasan lain yang agak lengang, kawasan tumpuan lagak padat namun dilihat terkawal. Dua buah helikopter PDRM ditugaskan melakukan pemantauan sepanjang proses pilihan raya kali ini. Pemandangan udara ini jelas menyaksikan kemeriahan Pekan Permatang Pau pada pengundian PRK kali ini. Saudara, jika diperhatikan di Permatang Pau ini menyaksikan golongan muda pertengahan mendominasi pola umur pengundi secara keseluruhannya. Statistik yang dikeluarkan Seranjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan mereka yang berumur antara 30 hingga 49 tahun ini mewakili 33,040 orang pengundi atau 45%. Daripada jumlah itu, 16,544 mewakili kelompok umur 30 hingga 39 tahun yang kebanyakannya terdapat di kawasan bandar dan pinggir bandar di Dun Seberang Jaya. Sementara kelompok umur 40 hingga 49 tahun pula melibatkan sejumlah 16,000
1,496 pengundi. Kategori umur ini dilihat kelompok yang paling lantang dan berpengaruh dalam menentukan hala tuju serta masa depan Parlimen Permatang PAUH ini. Rata-rata merupakan antaranya sama ada pekerja swasta, pekerja industri maupun bekerja sendiri. Dalam pada itu, kategori umur pengundi lebih tua iaitu antara 50 hingga 79 tahun juga dilihat mampu memberi impak dalam menentukan iklim politik di kawasan Parlimen ini. Kelompok itu yang mewakili seramai 27,256 pengundi keseluruhannya juga disifatkan ramai pemerhati mempunyai ideologi politik yang agak tidak selari dengan golongan muda pertengahan. Latar belakang pendidikan serta perspektif politik dari zaman berbeza dikatakan antara elemen utama yang menentukan pendirian mereka memilih wakil yang diingini. Namun, kuasa pengundi belia juga tidak mampu dinafikan. Suara jumlah 10,455 pengundi yang berumur antara 21 hingga 29 tahun, walau disifat agak liar dan agresif, tidak mustahil mampu mengubah keseluruhan senario di Permatang PAUH ini. Dan pendirian mereka yang boleh berubah-ubah dan sukar diramal turut memberi kemungkinan Permatang PAUH akan menyaksikan situasi luar jangka menjelang penjumlahan undi malam nanti. Baik, kerusi panas Parlimen Permatang PAUH sekali lagi menjadi perhatian selepas penyandang sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, hilang kelayakan sebagai wakil rakyat. Penamaan calon pilihan raya kecil PRK kawasan itu menyaksikan pertandingan empat penjuru yang melibatkan calon BN, PKR, Parti Rakyat Malaysia dan calon bebas. Kita ikuti imbasan sepanjang kempen itu. Biarpun terdapat empat calon menawarkan diri dalam pilihan raya kecil Permatang PAUH, tetapi saingan sengit dilihat lebih kepada calon BN dan PKR. BN mempertaruhkan setiausaha UMNO Permatang PAUH, Suhaimi Sabudin, dalam saingan kali ini bagi memenuhi aspirasi golongan muda. Manakala PKR diwakili presidennya, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, sementara Parti Rakyat Malaysia PRM mencalonkan Azman Shah Osman dan Saleh Ishaq bertanding sebagai calon bebas. Pelbagai isu dibangkitkan dan hangat diperdebatkan oleh BN dan Pakatan Pembangkang di sepanjang tempoh berkempen bagi menarik sokongan pengundi. Pakatan Pembangkang selain berterusan memainkan isu simpati terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim, turut mengapi-apikan pelbagai isu seperti pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan 1MDB. Tidak ketinggalan, Pembangkang juga menyalahkan kerajaan terhadap kejatuhan nilai ringgit serta kritikan dan serangan peribadi terhadap kepimpinan BN. Sebaliknya, hukum hudud yang mencetuskan perbalahan antara PAS dan sekutunya disembunyikan. Manakala BN kali ini menjanjikan pembangunan semula kawasan Permatang PAUH dengan pelbagai kemudahan infrastruktur untuk rakyat. Berbanding dengan Pembangkang yang lebih berminat mencari kesalahan parti lawan, BN mengutarakan cadangan bernas dan jalan penyelesaian untuk segala permasalahan. Tumpuan diberikan terhadap isu tempatan dengan pelbagai bantuan boleh dinikmati oleh pengundi dan penduduk Permatang PAUH sendiri. Ini termasuk menaik taraf perkhidmatan kesihatan di Hospital Seberang Jaya, bantuan kepada petani dan nelayan serta bantuan kepada peniaga kecil dan sebagainya. Biarpun Permatang PAUH menjadi kubu PKR sejak 1999, peluang BN tetap seimbang di kawasan itu. Isu-isu di bawah parti pembangkang hanya berkisar kepada isu nasional yang tidak menguntungkan pengundi di Permatang PAUH. Parlimen Permatang PAUH mempunyai 71,890 pengundi berdaftar, terdiri daripada 71,252 pengundi biasa, 627 pengundi awal dan 11 pengundi tidak hadir luar negara. Terima kasih masih setia bersama Nasional 5. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mahu rang Undang-Undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor yang diluluskan Dewan Undangan Negeri pada Jun tahun lepas dikaji semula. Pindaan dibuat perlu selaras dengan inakmen-inakmen lain yang berkuat kuasa di Johor. Titah baginda inakmen tersebut tidak selaras dengan beberapa inakmen lain yang digunapakai sebelum ini seperti inakmen Perbadanan Johor 1986. Saya tidak setuju dengan rang undang-undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor yang telah diluluskan oleh Dewan Negeri pada hari persidangan
yang lalu. Ini kerana ianya telah dipinda mengikut desakan orang luar yang kritik akal dan tidak faham mengenai kuasa dia di dalam undang-undang tubuh kerajaan. Baginda merasmikan pembukaan penggal persidangan ketiga Dewan Negeri yang ke-13 di bangunan Sultan Ibrahim Johor Bahru Johor. Sultan Johor turut memuji Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin dan barisan kepimpinannya kerana berjaya mentadbir negeri dengan baik dan cemerlang. Laporan kewangan negeri tahun lepas menunjukkan kerajaan negeri mempunyai rizab tunai RM2.3 bilion berbanding hanya RM1.7 bilion pada tahun sebelumnya. Prestasi baik mesti dikekalkan dengan kedudukan keuangan kukuh bagi membolehkan kerajaan melaksanakan program pembangunan setempat. Walaupun kedudukan keuangan kerajaan yang baik, kita tidak boleh belajar sesuka hati. Kita tidak boleh belajar sesuka hati kerana kita harus bersedia untuk berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu pada masa yang akan datang. Kerajaan harus merancang dengan teliti dengan menyediakan satu pelan induk pembangunan yang menyeluruh dan sentiasa dipantau dan dikaji kesesuaiannya agar selaras dengan perubahan ekonomi dan kehendak masyarakat. DG Telecommunication menyokong pelan yang akan diketengahkan kerajaan dalam memastikan rakyat menikmati isian semula kad prabaya beli 10 dapat 10. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif DG Alban Murti, pihaknya sedang bekerja rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan berharap isu berkenaan GST itu dapat segera diselesaikan. We are fully supportive of the minister's plans, and we are working with the minister to ensure that we are able to work with his plans moving forward. Alban menyatakannya dalam sidang media sempena mesyuarat agung tahunan ke-18 DG di Subang Jaya, Selangor. Syarikat itu kini mempunyai 9.9 juta pelanggan prabaya yang menyumbang kira-kira 70% pertumbuhan hasil pendapatan syarikat dan bakinya 30% daripada pasca bayar. DG turut merancang mengekalkan perbelanjaan modal CAPEX pada RM904 juta seperti tahun lalu dan bakal melabur sebahagiannya untuk evolusi jangka panjang LTE dan perkhidmatan 3G. Dan dalam pada itu, Pasar Raya Happy Home Store di Pasir Putih hari ini didakwa di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan membabitkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kes pertama dilaporkan di Kelantan sejak penguatkuasaan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Pasar Raya terbabit didapati gagal mematuhi arahan dengan tidak melengkapkan dokumen yang diminta dalam tempoh 3 hari melalui notis yang dikeluarkan. Pengarah urusan pasaraya tersebut, Ui Si Hoi, bagaimanapun tidak mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu. Syarikat yang beralamat di Lot 611 Sengkang 612 Seksyen 1 Pasir Putih itu didakwa menjual tong plastik atau bekas air 5 kg dengan harga melebihi dari harga sebelum pelaksanaan GST. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepengunaan KPDNKK Muhammad Firdaus Abu Hanifah. Kes ini merupakan kes pertama di Kelantan yang dituduh di mahkamah membabitkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dua kes lagi akan dituduh di mahkamah bulan ini atas kesalahan yang sama. Kita masih ada lagi kes-kes selepas pada ini akan menyusul, dan kes-kes ini kita akan bawa kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya KPDNKK untuk kita mendapat arahan untuk kita daftar kes di bawah anti pencatutan ini. Dan mungkin dalam bulan 5 ni ada satu lagi kes untuk kita, satu atau dua kes lagi akan kita daftarkan. Dan kita serius tentang di bawah akta anti pencatutan ini, kerana kemungkinan peniaga-peniaga ini mengambil kesempatan di permulaan GST.
21 Mei ini ditetapkan untuk tarikh sebutan semula kes. Dalam tempoh 1 hingga 6 April lepas, sejumlah 6,877 premis perniagaan diperiksa. Daripada jumlah tersebut, terdapat 65 kes melibatkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Susulan kes pembunuhan melibatkan seorang warga Myanmar di Wakaf Baru, Kota Baru lewat petang semalam. Suspek yang juga rakan sebilik mangsa ditahan polis awal pagi tadi bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintendent Zaharuddin Rasid, suspek warga Bangladesh berusia 20 tahun itu ditahan kira-kira jam 1 pagi tidak jauh dari lokasi kejadian. Ketika ditahan, suspek dalam keadaan kepenatan dengan tiada dokumen pengenalan diri. Suspek kini direman selama 7 hari bermula hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Pihak polis percaya kes ini telah selesai. Berdasarkan maklumat yang kami terima pada pihak awam dan kami akan kumpulkan bagi lengkapkan siasatan dan seterusnya membawa suspek ke muka pengadilan. Dalam kejadian petang semalam, mangsa yang dikenali sebagai Hakim Maut selepas dibelasah dengan tukul selepas berlaku pertengkaran dipercayai di antara rakan senegara. Kejadian berlaku di rumah sewa di Jalan Puteri Saadong, Wakaf Baru. Satu perjumpaan antara Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dengan rakan sejawatannya dari Thailand akan diadakan minggu depan, khusus untuk meneliti kerjasama membanteras aktiviti pemerdagangan manusia yang aktif di kawasan sempadan kedua-dua negara. Menurut Tan Sri Khalid, PDRM menjalin kerjasama erat dengan polis Thailand bagi berkongsi maklumat berhubung kegiatan sindiket berkaitan. Malah negeri-negeri di sempadan seperti Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan mempunyai hubungan yang baik dengan polis negara itu dalam usaha membanteras kegiatan jenayah rentas sempadan. Beliau mengulas laporan sebuah akhbar mengenai sindiket pemerdagangan manusia di Thailand yang menyeludup kira-kira 250,000 rakyat Bangladesh sejak 8 tahun lepas dan mengutip berjuta-juta baht hasil kegiatan itu. Pendatang terbabit dijanjikan pekerjaan dan kehidupan lebih baik di Malaysia dengan kebanyakan mereka adalah dari negara-negara miskin yang menjadikan Thailand sebagai transit sebelum masuk ke negara ini. Sementara itu, dua warga India dicekup di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Ahad lalu kerana didapati cuba menyeludup masuk lebih 10 kilogram dadah. Kedua-dua mereka yang membawa bagasi jenis sama bagaimanapun mendakwa tidak mengenali di antara satu sama lain. Menurut pengarah kastam KLIA Datuk Cik Omar Cik Lim, kedua-dua lelaki berkenaan berusia 42 dan 49 tahun ditahan bersama beg masing-masing sebaik tiba dari Chennai di KLIA 2. Pemeriksaan mendapati terdapat ruangan khas di dalam kedua-dua beg berkenaan. Ruang khas ini dah ditutupi dengan beberapa pakaian. Ada pakaian di dalamnya dan hasil bongkaran kata kedua-dua beg tersebut telah menemui serbuk putih yang apabila diuji ianya positif jenis metamfetamin. 10.42 kilogram syabu ditemui di situ. Pihak berkuasa mengecaki kedua-dua individu yang ditahan mempunyai kaitan ekoran jenama beg dan cara pembungkusan yang sama. Mereka direman 7 hari dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu di Perak, polis berjaya merampas lebih 1 kilogram dadah jenis ketamin dalam satu serbuan yang dilakukan ke sebuah rumah di Berkam, Ipoh pada Selasa lepas. Dua suspek, seorang lelaki dan seorang wanita turut ditahan dalam serbuan berkenaan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perak, ACP Yap Tun Kwan, saringan awal polis mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis amfetamin serta mempunyai rekod kesalahan lampau. Nilainya kalau ikut nilai yang dia beli adalah 44,800. Tetapi kalau untuk runcit, kalau dia pack dan dia jual, dia boleh dapat sampai 62,700. Untuk 50 gram, 2,800 lah kalau dia jual dengan 50 gram,
Kalau dia pecah dekat kecil lagi, mungkin dia akan untung lebih lagi. Turut dirampas juga sebuah motokar Proton Wira bernilai RM11,000. Kedua-dua suspek direman selama 7 hari sehingga 12 Mei. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, kedua-duanya boleh dikenakan hukuman mandatori iaitu gantung sampai mati. Dan ini pula di Perlis, dua lelaki berumur 32 dan 26 tahun ditahan kerana memiliki dadah dan wang tunai bernilai hampir RM51,000. Kedua-dua mereka yang bekerja sebagai nelayan dipercayai menjadi pengedar dadah di kawasan Kuala Perlis dan Thailand. Kena hadir untuk sidang media. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Abdul Rahman Muhammad Nordin berkata, bertindak atas maklumat pihaknya menyerbu sebuah rumah di kampung seberang Tok Pi, Kuala Perlis 5 Mei lepas. Hasilnya 16.61 gram dadah jenis heroin, 33.73 gram ganja dan 3.13 gram syabu dirampas. Pemeriksaan lanjut menjumpai 57 paket daun ketum, 12 bungkus cecair daun ketum dan 50 botol cecair ubat batuk. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM18,000 dan 30,000 baht serta sebuah kereta Honda Civic yang dipercayai hasil jualan dadah. Apa juga harta yang ada pada dia, kita akan buat tindakan rampasan dulu di bawah FOP. Dan di bawah FOP ini kita akan siasatlah. Kita syaki bahawa kenderaan yang dia gunakan ini ada, dia beli kenderaan ini menggunakan hasil daripada penjualan dadah. Itu sebab kita rampas dan juga diletak di bawah FOP. Kedua-dua suspek ditahan reman 7 hari bermula semalam dan siasatan lanjut masih dijalankan. Seorang daripadanya mempunyai 5 rekod kesalahan lalu melibatkan kes dadah. Tiga maut apabila sebuah lori baja dan kenderaan pacuan empat roda bertembung di kilometer 123 Jalan Lama Bintulu Miri awal pagi tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Farhan Sufian, pihaknya mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kenderaan pacuan empat roda itu bermula pukul 7 pagi tadi. Bagaimanapun, sehingga jam ini pihaknya masih belum dapat mengenal pasti identiti kesemua mangsa terlibat. Farhan mengesahkan perkara ini kepada RTM Kuching. Laporan awal menyatakan yang kenderaan pacuan empat roda itu membawa 3 penumpang. Namun pemandu lori berkenaan gagal dikesan setibanya anggota bomba di tempat kejadian. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Dato' Abdul Rashid Harun berpuas hati dengan tahap kerjasama yang diberikan pengusaha-pengusaha resort di kawasan itu. Inisiatif itu membantu memantapkan lagi kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah Ezon, terutama di perairan Sempurna. Tegas beliau, terdapat resort yang sudah memasang radar keselamatan dengan inisiatif sendiri dan majoriti pekerja adalah orang tempatan. Ia disifatkan sebagai perkembangan baik dalam membanteras aktiviti jenayah rentas sempadan, khususnya penculikan. Dalam pada itu, Eskom telah membuat tinjauan dan pemeriksaan di beberapa pusat ternakan ikan dalam sangka di sekitar perairan Tawau, Kunak, Sempurna dan Lahad Datu dalam usaha mengukuhkan lagi kawalan keselamatan di kawasan terbabit. Operasi bertujuan mengesan pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen sah. Baik, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Kita mulakan dengan rakan setugas di Sabah bersama Adrian Soedi. Silakan Adrian. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Polis berjaya menumpaskan sekumpulan pencuri dari Filipina dikenali sebagai Geng Avui dalam satu operasi khas oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Suspek terdiri daripada 11 orang termasuk seorang wanita berumur dalam lingkungan 21 hingga 42 tahun ditangkap di beberapa lokasi berasingan pada 3 hingga 5 Mei lalu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jalaluddin Abdul Rahman, ekoran tangkapan tersebut, pihak polis berjaya menyelesaikan 3 kes pecah rumah dan 5 kes curi kenderaan sekitar Kota Kinabalu dan Penampang dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM300,000. Selain daripada itu,
kita telah dapat menyelesaikan banyak kes, ya, kes-kes judi kenderaan, motosikal dan pecah rumah. Di mana dalam laporan polis yang dibuat oleh pengadu, kita ambil kira kerugian sebanyak 320,000 kerugian. Beliau juga yakin kesemua suspek mendapat bantuan daripada warga Filipina yang telah lama menetap di negeri ini. Tambahnya, 5 suspek didapati positif dadah jenis metamfetamin, sementara 6 lagi mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan Seksyen 457 atas kesalahan pecah rumah. Sementara itu, polis kini sedang memburu seorang suspek lelaki yang digelar Mat Malaya, dipercayai berasal dari Selangor dan menetap di Sabah kerana cuba membunuh seorang mangsa lelaki berusia 36 tahun dengan 13 tembakan pada Rabu. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengancam hidupan liar serta alam sekitar di negeri ini. Sehubungan itu, penubuhan sebuah mahkamah alam sekitar khusus untuk pendengaran kes berhubung alam sekitar adalah signifikan dan bertepatan dalam menangani hal tersebut. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Sri Panglima Masidi Manjun, antara isu dan cabaran alam sekitar yang dihadapi di negeri ini adalah pemburuan haram yang tidak terkawal, eksploitasi haiwan ikonik bagi tujuan publicity komersial dan isu penyalahgunaan permit oleh beberapa syarikat dalam pengambilan tanah bukit. Sehubungan itu, semua pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO serta organisasi korporat di negeri ini perlu bekerjasama mencari jalan penyelesaian berhubung isu ancaman terhadap hidupan liar, alam sekitar dan biodiversiti di Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Anugerah Geran Pembangunan Mampan Shell 2015 di Kota Kinabalu. Dato' Masidi turut memuji usaha pihak Shell menganjurkan program seumpama dan berharap akan menjadi contoh kepada NGO dan badan korporat lain dalam usaha memulihara alam sekitar dan konservasi hidupan marin melalui pembangunan mampan di negeri ini. Kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dalam menangani isu peningkatan harga kad prabayar sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan pengguna di negeri ini. Menurut Presiden Pertubuhan Nahal Ehwal dan Perlindungan Pengguna Sabah Caps, James Baga, peningkatan harga sekitar 50 sen ke seringgit pada kad berkenaan membebankan pengguna yang majoritinya terdiri daripada golongan pelajar. James yang juga ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara MPPN menegaskan kenaikan cas perkhidmatan prabayar menyebabkan pengguna terpaksa menambah perbelanjaan seharian khususnya melibatkan masyarakat di pedalaman yang bergantung sepenuhnya pada perkhidmatan tersebut bagi tujuan perhubungan. Meminta supaya kerajaan harus bertegas kepada syarikat-syarikat telco ini. Karena kita tahu mereka ini mendapat keuntungan berjuta-juta ringgit setiap hari. Dan masanya sudah sampai untuk telco ini, syarikat telco ini untuk mengembalikan keuntungan mereka kepada rakyat. Justru katanya komuniti pengguna perlu bersatu termasuk memboikot mana-mana syarikat telekomunikasi yang enggan menurunkan cas prabayar. Beliau berkata demikian di Hongkot Koisaan, KDCA Pinampang. Sementara itu, tinjauan RTM di sekitar Penampang mendapati rata-rata pengguna mengharapkan agar kerajaan bertindak tegas dalam menangani isu berkenaan demi melindungi kepentingan dan hak pengguna. Satu Mei, semua telco mesti menurunkan kadar kembali kepada harga asal. Tapi sekarang masih lagi kekal dengan harga yang termasuk cukai GST itu. Jadi macam tidak wajar lah, sepatutnya lah, tidak wajar. Nggak boleh-boleh mana apa kurang ilerut dah lah. Mana di enaman kopiot negara di. Mau diponom it. Agaknya kopiot pekin non di. Kisah-kisah di nakanaiki GST. Isnin lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Sri Ahmad Sabri Cik memaklumkan akan berusaha memastikan rakyat dapat menikmati pembelian kad tambah nilai prabayar telefon menerusi formula beli RM10 dapat RM10. Menurutnya, pendirian itu akan diketengahkan dalam pertemuannya dengan peneraju syarikat-syarikat telekomunikasi di negara ini sebelum dibawa ke Kabinet untuk tindakan susulan.
Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya, kita bersama rakan penyampai Nur Sila Talahadi Kuching. Silakan. Terima kasih Adrian di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hubungan erat antara Malaysia khasnya Sarawak dan China akan terus kekal dan bertambah kukuh berikutan pelbagai kerjasama yang dijalinkan oleh kedua-duanya. Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Masyarakat Datuk Seri Wong Soon Koh berkata, hubungan Malaysia-China yang kini telah mencapai usia 40 tahun itu dapat diperkukuhkan melalui pelaburan ekonomi khasnya dalam aspek infrastruktur, industri, pendidikan, sains dan teknologi, kebudayaan dan pelancongan. Datuk Seri Wong Soon Koh berkata demikian semasa menyaksikan majlis menandatangani surat hasrat kerjasama antara Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dengan kumpulan etnik Ba'i dari wilayah Dali, Kepulauan Yunan China di Kuching. Di BKU diwakili oleh Datuk Bandarnya, Datuk Haji Abang Abdul Wahab Abang Julai, manakala kumpulan tersebut diwakili oleh Presiden Persatuan Persahabatan Luar Negara, Liang Zimin. Surat hasrat kerjasama itu bertujuan untuk memperkukuhkan pertukaran dan kerjasama dalam pelbagai bidang khasnya kebudayaan dan pelancongan. Jabatan Immigration Sarawak telah menahan seramai 95 orang pendatang asing tanpa izin parti di Demak Laut Kuching semalam. Menurut Ketua Operasi Abdul Malik Bojeng, penahanan itu adalah hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas 381 individu. Katanya, kesemua tahanan akan disiasat di bawah Seksyen 15(1)(C) Akta Immigration 1959-63, iaitu tinggal lebih masa daripada tempoh yang diberikan. Selain itu, mereka juga akan didakwa di bawah Peraturan Immigration 1963 kerana bekerja tanpa permit yang sah. Sementara itu, di Sibu, Jabatan Immigration turut menahan seramai 3 lelaki dan 3 wanita warga Indonesia di sebuah tapak pembinaan dekat Jalan Tunku Abdul Rahman. Mereka akan didakwa di bawah Seksyen 6(1) Akta Immigration 1959-63. Kesemua tahanan akan dihantar ke Depot Tahanan Immigration untuk tindakan lanjut. Bol Hassan Bujang atau Tan Aik Seng, 32 tahun dari Kampung Dagang Niah Miri, antara yang maut dalam kemalangan yang melibatkan 3 mangsa di kilometer 77 Jalan Lama Bintulu Miri awal pagi tadi. Menurut keluarga mangsa, mereka sangat terkejut apabila Bu Hassan yang sepatutnya sampai ke rumah malam semalam terlibat dalam kemalangan itu. Bagaimanapun, 2 lagi mangsa belum dapat dikenal pasti. Menurut Ketua Operasi Zulkifli Narawi dari Balai Bumba Samalaju, ketiga-tiga mangsa didapati tersepit dalam kenderaan bacuan 4 roda berkenaan. Pihaknya mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan mangsa berikutan kenderaan yang remuk. Kita terpaksa berusaha supaya lori yang melanggar kandang helak tersebut perlu dikeluarkan kerana berlaku impak yang terlalu kuat dan lori tersebut telah membawa muatan baja. Jadi kita terpaksa mengeluarkan lori, lepas tu kita membuat operasi pengeluaran. Untuk makluman, kesuruhan mangsa kita telah keluarkan pada 11.15. Sementara itu, pemandu dan kalidan lori baja terbabit selamat dan kini ditahan untuk siasatan lanjut. Mayat telah dihantar ke Hospital Miri untuk bedah siasat. Ahli Saberkas terutamanya golongan biliar diseru supaya memperkasakan diri dalam aspek kepimpinan dan sosioekonomi ke arah membangunkan negeri Sarawak. Naib Presiden Saberkas Negeri, Datuk Dr. Steven Rundi Utung berkata penglibatan belia dalam pembangunan kepimpinan amat penting dalam meneruskan kesinambungan kepimpinan dan pembangunan pada masa depan. Justru katanya golongan belia perlu mengambil inisiatif lebih proaktif, inovatif dan kompetitif dalam menyumbang kepada masyarakat dalam pelbagai peringkat bagi memperkukuhkan lagi kepimpinan mereka. Selain itu, mereka juga perlu memahami peranan masing-masing dalam merancang program yang bersesuaian dengan kehendak dan menepati matlamat dan golongan sasar. Beliau yang juga Menteri Muda Pembangunan Belia, mahu belia khususnya di Bintulu, memanfaatkan peluang pekerjaan dan perniagaan yang ditawarkan koridor tenaga yang boleh diperbaharui Sarawak Skor selaras dengan status Bintulu sebagai hub industri berat. Datuk Steven berucap pada majlis malam mesra Saberkas Zon Utara di Bintulu malam tadi. Pertubuhan India Sarawak akan menganjurkan seminar kesedaran mengenai diabetes di Pusat Persatuan India Kuching Ahad ini.
Menurut pengasas dan penasihat Persatuan India Sarawak, Jacob Sebastian, seminar itu penting berikutan statistik penyakit itu yang semakin meningkat, terutama dalam kalangan kaum India yang merupakan kaum tertinggi mengidap penyakit itu. Ini terbukti dengan statistik dari Kementerian Kesihatan Malaysia tahun lepas yang merekodkan kaum India sebanyak 35.7%, diikuti oleh Melayu 32% dan Cina sebanyak 19.7%. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau berkata seminar itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai amalan gaya hidup sehat. Seminar akan dikendalikan oleh pakar pemakanan dari Persatuan Pakar Diabetes Malaysia, pakar diet dari Hospital Umum Sarawak dan guru yoga. Turut diadakan ialah ujian saringan kesihatan seperti ujian darah, pengukuran indeks jisim badan dan konseling perubatan. Orang ramai dijemput hadir. Larian Water Car Park yang mempromosikan gaya hidup sehat akan diadakan di Tebingan Kuching pada 9 hingga 11 hari bulan Oktober depan. Menurut jurucakap penganjur Stellarina, larian itu akan dibahagikan kepada dua kategori iaitu profesional dan santai. Katanya seramai 200 peserta dijangka akan menyertai kategori profesional yang melibatkan jarak 8.7 km dan seramai 1,500 peserta disasarkan bagi kategori santai yang melibatkan jarak sejauh 2.9 km. Jelasnya larian terbuka kepada umum dengan yuran pendaftaran bagi kategori profesional sebanyak RM50 seorang dan kategori santai RM35 seorang. Borang penyertaan boleh didapati di Pusat Membeli Belah Sarawak Plaza, Pusat Membeli Belah Riverside, Kubah Ria, Pejabat Pengurusan Waterfront dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Bercakap pada sidang medianya di Kuching, Stella berkata tarikh tutup penyertaan ialah pada 30 hari bulan September. Larian yang dianjurkan oleh Persatuan Rakan Besnya Sarawak RBS turut menampilkan pelbagai aktiviti lain termasuk pameran dan gerai jualan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Fatul di Angkasa Puri. Baik, bertemu kembali. Rakyat diminta agar lebih memahami erti sebenar hak asasi kemanusiaan supaya tidak terpengaruh dengan ideologi dari luar, terutama melibatkan agama Islam. Kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir itu merujuk tuduhan serta dakwaan sesetengah pihak kebelakangan ini mengenai hak asasi kemanusiaan dalam Islam. Merujuk kepada isu kumpulan militan IS sebagai contoh, kegiatan kumpulan berkenaan jelas tidak mewakili masyarakat Islam, malah menyimpang jauh dari landasan agama. Jadi kita tidak boleh kaitkan walaupun nama dia Islamic State, tetapi Islam secara keseluruhannya menolak apa yang dilakukan oleh IS. Baginya hanya menerusi pemahaman dan toleransi sesama rakyat berbilang kaum di negara ini yang dapat merapatkan jurang kaum, agama serta sosial masyarakat majmuk negara ini. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan forum dan pelancaran buku Hak Asasi Kemanusiaan dan Hak Dalam Tradisi Islam di Alustar. Forum yang julung kali diadakan bertujuan memberi penjelasan berhubung hak asasi kemanusiaan secara lebih terperinci mengikut perspektif Islam. Sudah hampir dua minggu gempa bumi Nepal berlaku, namun pesakit yang dimasukkan ke Hospital University Kathmandu di daerah Kavre semakin meningkat. Bertambah buruk lagi apabila pesakit yang telah menerima rawatan tidak dapat pulang ke rumah masing-masing disebabkan rumah mereka musnah sepenuhnya akibat gempa. Ikuti laporannya bersama wartawan Dian Fatihah Makno. Sebaik berlakunya gempa pada 25 April lalu, pihak hospital tersebut telah menerima 14 mayat orang dewasa, 2 mayat kanak-kanak, 4 mayat bayi yang meninggal ketika dalam kandungan dan mayat seorang ibu mengandung. For the first 2-3 days it was bad, you know. Things were not managed, there were no aids, there were no food for people. But now you can see the kitchen is being managed, the wards are being managed, we have a lot of volunteers from different sectors. Lots of people coming and limited space here and limited people to do the work. So we did our best to help the people. Pada hari pertama dan kedua kejadian itu berlaku, pakar perubatan perlu merawat 300 mangsa sehari dan menyediakan 600 tilam di luar kawasan hospital. Ini disebabkan mangsa tidak mempunyai tempat berteduh dan sehingga kini kira-kira 100 keluarga masih menetap di situ.
बाहिरन निस्किँदा खेरि यस्तो ढुङ्गा माटोको घरहरु जति सबै लडिसकेको थियो नि अनि आमालाई चाहिँ उता उसमा त्यो अलि पर जानु भएको थियो हैन अनि रुखको हाँगा भाचेर अनि लाग्यो नि घर लडेर घरले पनि छिचेर टाउकोमा नि चोट लागेछ अनि हात खुट्टा भाँचेछ हात खुट्टा नि फ्याक्चर भएछ नि हात यस्तोमा भाँचेको अनि अपरेसन गर्नुपर्ने भएछ Ini masuk dalam lah, ini jatuh, ada dalam, lain orang angkat, saya punya kampung, dia banyak orang ada ini macam, ini rumah, sindu palsu. Habis, semua habis. Setakat ini 210 pembedahan telah dijalankan yang melibatkan kes trauma, tulang belakang dan patah tulang rusuk. Majoriti pesakit juga mengalami trauma dan masih dalam proses pemulihan. Sehingga kini pihak hospital sedang memastikan agar pesakit yang mengalami jangkitan tidak menghadapi infeksi tahap kedua. Rata-rata pesakit di sini bukan sahaja memerlukan rawatan bagi kecederaan yang dialami mereka, malah mereka turut memerlukan rawatan pemulihan disebabkan trauma yang masih dialami akibat daripada kejadian gempa bumi yang berlaku pada 25 April lalu. Laporan Dian Fatia Maknu, Berita RTM. Menyedari jurang pendidikan serta kadar keciciran pelajar orang asli yang masih tinggi terutama di kawasan luar bandar, Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Gua Musang, Kelantan mengadakan kempen membaca di Sekolah Kebangsaan Hendrop. Seramai 300 pelajarnya teruja menerima bahan bacaan baharu. Seronok bila baca tu rasa faham. Baca-baca. Kalau tak baca, tak pandai. Kalau baca, pandai. Kadar keciciran pelajar di SK Hendrop agak membimbangkan dengan hanya 70% jumlah kehadiran pelajar ke sekolah dicatat. Sebagaimana yang kita maklum, kehadiran pelajar-pelajar orang asli ke sekolah ini sangat di tahap yang rendah. Justru itulah kita mengadakan kempen membaca ini supaya dapat menarik minat pelajar-pelajar asli untuk datang ke sekolah. Dan sekaligus dapat mengurangkan kadar keciciran dan ketidakhadiran ke sekolah ini. Hari ini pelajar darjah tahun 5 tu kadang-kadang dia dah tak pandai lagi membaca. Jadi kiranya dengan kempen kesedaran pada hari ini rasanya dia dapat memupuk semangat dia apabila dia rasa dia bersemangat dia ingin membaca seperti kanak-kanak di bandar-bandar. Hari ini genap 41 tahun kemangkatan Sultan Pahang keempat almarhum Sultan Abu Bakar iaitu Ayahanda Sultan Ahmad Shah dan bagi memperingati baginda, Hari Hol diisytiharkan sebagai cuti umum di Pahang setiap 7 Mei sejak tahun 1974. Serentak dengan hari pemakaman Sultan Abu Bakar pada 1974, semua jabatan kerajaan negeri, persekutuan dan swasta sejak itu diarah bercuti selama sehari setiap tahun. Ia bertujuan membolehkan majlis tahlil dan bacaan Yasin diadakan bagi memperingati kemangkatan keluarga kerabat Diraja Pahang. Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah bersama Sultanah Pahang, Sultanah Hajah Kalsum berkenan mencemar duli ke majlis tahlil dan bacaan Yasin yang diadakan di makam Diraja Pekan. Pada majlis tersebut, baginda berkenan melakukan upacara menyiram air mawar di makam ayahanda almarhum Sultan Abu Bakar dan ibunda baginda almarhum Tengku Ampuan Besar Fatimah serta isteri almarhum Tengku Afzan. Ini diikuti Sultanah Hajah Kalsum dan kerabat Diraja Pahang serta Menteri Besar Datuk Sri Adnan Yaakob. Turut hadir pada majlis itu barisan Esko dan Adun Negeri Pahang dan juga Ahli Parlimen Rompin yang baru, Datuk Hassan Arifin. Sekitar istiadat pertabalan Sultan Perak ke-35, istiadat mengambil air di 7 kuala sekitar Sungai Perak berlangsung pagi tadi dengan penuh istiadat Kesultanan Melayu Perak. Air tersebut akan digunakan bagi istiadat siram tabal sempena pertabalan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah malam ini.
Istiadat bermula dengan perarakan 7 buah kenderaan khas diiringi paluan nobat dari Istana Iskandariah ke JT Majlis Perbandaran Kuala Kangsar MPKK. Perarakan diketuai oleh Toh Seri Naradiraja Muhammad Sah Nong Chi. Tepat 9.30 pagi, nobat dimainkan menandakan bermulanya pergerakan bot bagi mengambil air di 7 kuala sungai. Sebanyak 15 bot termasuk 8 bot pengiring menyertai istiadat tersebut bermula di Kuala Sungai Kangsar diikuti Sungai Cempias, Sungai Sayong, Sungai Itam, Sungai Cermin, Sungai Buaya dan akhir sekali di Sungai Menora. Air 7 kuala sungai ini akan diletakkan di panca persada Istana Iskandariah Kuala Kangsar bagi istiadat siram tabal malam ini. Upacara unik ini berakhir kira-kira pukul 12.10 tengah hari. Persempena pertabalan Sultan Perak ke-35 juga sampul surat hari pertama dan stem khas mula dijual kepada orang ramai hari ini. Buat julung kali dalam sejarah lebih 200 tahun, stem khas itu menggunakan pencetakan emas bagi setiap berharga 60 sen, 80 sen dan RM1.20. Bagi pengumpul stem, peluang untuk membeli stem khas ini tidak harus dilepaskan kerana pengeluarannya dalam kuantiti terhad. Stem itu memaparkan potret Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim. Daripada mula masa kita hendak mereka bentuk stem ni, kita sudah memang bermesyuaratlah dengan Tuanku. And kita discuss bersama, kita propose design, and Tuanku pun ada bagi feedback untuk penambahbaikan kan design stem tu. And then lepas tu kita buat balik, and then with a few option kita tunjuk ke Tuanku again, and then Tuanku yang pilih lah. So Tuanku pun actually part of the designing team lah ya. Orang ramai juga boleh mendapatkan satu set keluaran khas yang mengandungi stem, sampul surat dan folder pada harga RM71.60. Dalam set tersebut, ia mengandungi satu lembaran stem bernilai 60 sen, satu lembaran stem bernilai 80 sen dan satu lembaran stem bernilai RM1.20. Setiap lembaran tersebut turut mengandungi 20 keping stem selain daripada 2 keping sampul, lembaran mini dan juga file. Pos Malaysia mengeluarkan sampul surat hari pertama sebanyak 40,000 keping, manakala stem bernilai 60 sen pula sebanyak 400,000 keping. Untuk stem 80 sen, sebanyak 250,000 keping dikeluarkan dan 220,000 keping untuk stem bernilai RM1.20. Dalam pada itu, orang ramai mula beratur di perkarangan Ibu Pejabat Pos Malaysia seawal jam 7 pagi untuk membeli stem-stem khas itu. Dia lain daripada yang lain, dan ini ada saya mesti simpan untuk generasi saya, anak-anak saya dan cucu saya. It's something new. It's very good. So hari ini saya dapati kaunter terlalu padat orang. So merupakan satu daripada pengiktirafan, dan juga saya rasa banyak peminat yang amat meminati sistem keluaran kali ini. Orang ramai juga boleh mendapatkan keluaran khas ini melalui dalam talian dengan melayari www.pos.com.my menerusi akaun pesanan deposit. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri Nasional 5 petang ini. Laporan meteorologi menyusul seketika nanti. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan melihat paparan angin. Angin masih lagi bertiup agak lemah di semenanjung Malaysia dari arah barat dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km/jam. Manakala untuk negeri Sabah juga, angin bertiup dari pelbagai arah. Bagi negeri Sarawak, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km/jam. Menerusi paparan satelit pula, kita boleh perhatikan di sini bahawa Taufan Naun masih lagi bergerak dari ke arah barat laut. Namun begitu, keadaan ini tidak memberi kesan yang signifikan terhadap cuaca negeri Sabah dan juga Sarawak buat masa ini. Untuk paparan cuaca pula, keadaan cuaca di kebanyakan negeri pada ketika ini adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali sedang berlaku hujan beserta terbuk petir di Larut Matang dan juga Selama Perak, di Gombak Selangor, di Jelebu, Seremban dan juga Alor Gajah Melaka yang ke-9 dan juga di pantai barat serta pantai timur Johor
serta di selatan Johor buat masa ini, di mana aktiviti ribut petir ini masih lagi berterusan dan dijangkakan boleh berlanjutan sehingga lewat petang ini. Bagi negeri-negeri lain adalah dalam keadaan tidak hujan. Manakala untuk negeri Sabah pula, di kebanyakan bahagian juga adalah dalam keadaan cerah kecuali sedang berlaku hujan di beberapa tempat, terutamanya di bahagian pantai barat dan juga pedalaman yang dijangkakan semakin reda. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula, pada ketika ini adalah dalam keadaan cerah dan dijangkakan berterusan sehingga lewat petang ini. Bagi negeri Sarawak pula, jika diperhatikan di sini, di kebanyakan bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan. Namun begitu, jika diperhatikan di sini, keadaan lembap sedang menyelubungi di beberapa buah bahagian, iaitu di bahagian Kapit, di bahagian Mukah serta di bahagian Seri Aman, di mana aktiviti ini dijangkakan boleh berterusan sehingga lewat petang ini. Dan untuk makluman semua, bagi anda yang ingin mengikuti perkembangan cuaca terkini, apa kata muat turun aplikasi terbaru kami, iaitu aplikasi mobile My Cuaca di Google Play dan juga Apple Store untuk paparan cuaca dengan lebih pantas. Kita ketinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama untuk seluruh Malaysia.